Datangnya dari 08134234 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada kerabat kami yang dulunya beragama Nasrani telah masuk Islam 1 bulan yang lalu. Dia telah mendirikan sholat, tetapi saat ini dia belum sunat atau khitan. Pertanyaannya, apakah sholatnya sah atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, sholatnya biiznillahi ta'ala tetap sah jikalau dia membersihkan ya kawasan itu dari najis setiap kali ia bersuci ya, atau setiap kali ia buang hajat ya. Tetapi tentu bahwa khitan hukumnya wajib ya, sehingga kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada seorang muslimah, bahkan muslimah. Oleh sebab itu Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa khitan itu adalah wajib atas laki-laki dan perempuan, karena ketika ada salah seorang wanita dari bangsa Romawi usianya sudah cukup dewasa, diperintahkan oleh Utsman radhiyallahu taala anha untuk berkhitan ketika dia masuk Islam. Ya. Dan tentu sangat sulit bagi seseorang untuk membersihkan kawasan tersebut setiap kali ia bersuci ya, sehingga betul-betul steril dari najis. Maka oleh sebab itulah disyariatkan khitan. Tapi berkenaan dengan sholatnya, apabila dia telah membersihkan di kawasan tersebut dari najis ketika ia hendak melaksanakan sholat, maka sholatnya tetap sah. Tapi tentu bagian dari kesempurnaan keislamannya, maka dia berkhitan. Ya, seyogianya dia berkhitan. Wallahu ta'ala alam.